posisinya kali. Hari ini saya berkunjung ke terminal Pulau Gebang, salah satu terminal antar kota, antar provinsi yang nantinya akan menjadi titik pemberangkatan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dari Jakarta menuju provinsi-provinsi lain di Jawa maupun ke Sumatera. Setiap hari di sini akan kita vaksin booster dengan target 1000 dosis. Dan mulai besok, Polda Metro Jaya akan melaksanakan vaksinasi booster dengan mengerahkan seluruh Polres dan Polsek di 335 titik dengan target harian 143.000 dosis sampai dengan nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yeah.